mahasiswa di sini, saya akan mewawancarai salah satu dari panitia Poli Batam Fair kemarin. Selamat pagi, Mas. Boleh kita bagi pendapat? Ya, boleh. Menurut Masnya sendiri, Poli Batam Fair kemarin kayak apa ya suasananya, pendapatnya kayak apa? Jadi kebetulan kalau dari panitia itu sendiri, kan ini sebenarnya 2 tahun sekali kebetulan, dan panitia itu sudah pas dan sangat-sangat buat menarik lah. Kenapa? Karena dari kalangan mahasiswa sangat tertarik untuk buat panitia itu sendiri. Jadi kebetulan untuk buat panitia itu sendiri, hasil memuaskan dan sangat meriah. Terima kasih atas pendapatnya ya, Mas. Iya, langsung apa? Speaker. Eh, aku ada sih. Mesinmu bisa bunyi gitu. Mbak, ini hasil lobby ya, Pak. Oh, dia ambil juga suara. Woi, woi, woi. Cak lah kau. Videonya wawancara apa sih? Apa wawancara template? Template nggak sih? Enggak, template. Enggak template. Aku udah tanya, enggak. Normal template. Ayolah, suruh. Saya dan Nafi Imrona, di sini saya akan mewawancarai tentang suasana di halte depan Politeknik di Batam. Suasana di depan halte Politeknik di Batam. Suasana di sini sangat sepi ya. Beberapa mahasiswa kan lagi masuk sesi kelas, dan di sekitar sini ada pembangunan jalan. Sedang ada pembangunan untuk pelebaran jalan. Sehingga setiap pagi, setiap harinya jalan itu tidak akan macet. Terima kasih atas penyampaiannya.